mulai sedikit tenang. Nah, kira-kira kalau musik kayak gini tuh bisa nggak sih di mobil? Oh, pasti bisa dong. Oh, bisa. Kebetulan nanti Ujias 2019, Rawa Motor akan menentang beberapa mobil. Salah satunya mobil Pajero full audio ini. Wah, keren tuh pasti. Aku boleh dengerin audio di Pajero-nya? Boleh, kebetulan sudah siap. Oke? Oke, boleh. Nah, ini dia cita mobilnya. Oh, iya. Ini akan dipamerin sana. Ini sudah full audio seperti di atas. Oh, sudah terbisa ya, Pak ya? Betul. Nah, tapi eksteriornya kita pasangin kamera 360. Oh, sudah ada? Sudah ada. Wow. Dari produk Rawa Motor. Dan juga, ini, active step. Oh, jadi kalau naik, turunnya. Oh, sudah ada. Betul. Ini juga kuat sampai 200 kilo. Oke, belakangnya kita akan ada power backdoor. Sudah ada power backdoor ya? Iya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi untuk ngangkat yang berat ya, Pak. Oke, tutupnya juga demikian. Dan di sini ada subwoofernya. Oh iya, jadi sampai belakang suaranya terdengar kenceng ya? Suara bassnya akan tetap terdengar di luar. Ah iya benar-benar. Untuk nge-review audio, saya akan panggilkan Pak Haris. Oh jadi bukan Pak Riza ya, lagi? Ya, expertnya Pak Haris. Boleh kalau gitu. Oke. Ya baik. Hai, apa kabar, Sin? Baik. Yuk, kesempatan ini, kamu pasti dalam mobil. Saya mau terangin sedikit mengenai sesuai DSP. Apa sih DSP sebenarnya? Iya, apa itu? DSP itu adalah satu proses yang membuat suara dari kanal kiri dan kanan. Kemudian, sampingnya itu menjadi ke tengah. Jadi mendapatkan suara center. Seringkali kata-kata center itu dipanggilnya adalah true center, ya. Di mana kombinasi antara kiri dan kanan tanpa mengurangi proses dari rekaman itu sendiri. Jadi suara yang kita dengar adalah benar-benar center stage. Ya, jadi seolah-olah kita punya nuansa ini penyanyinya ada di tengah. Ya. Kemudian efek bass yang tadinya ada di belakang ada di depan. Wah gitu. Keren. Jadi apa yang didapat adalah benar-benar suara yang benar-benar mewah. Ya kita panggilnya dalam istilah kalau di audio kita bilang mewah. Ada yang tidak mewah dan apa sih yang ngebedain mewah dan tidak mewah? Apa itu? Komponennya itu pasti. Ya komponennya ada matching grade. Ya terus ya komponennya ya toleransinya di matchingin semua sehingga apa yang terjadi adalah benar-benar suatu proses dalam suatu proses DSP sendiri menjadi mewah sekali. Boleh saya dengar jawab Pak? Siap. Bagaimana nih? Aduh, ini sih keren banget Pak, modern banget. Aduh, mewah banget suaranya ya, Pak ya. Jadi betah di mobil. Oke, jadi kita pasang ya. Boleh. Siap ya. Yuk. Siap.